Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu: "Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu." Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.